Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Bangun di channel AB Priambodo. Di video kali ini saya akan coba menggunakan whiteboard di Zoom tapi pakai pen tablet. Cara setupnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini pen tabletnya, pen tablet Huion. Seperti biasa dihubungkan kabelnya, yang mikro dihubungkan ke pen tabletnya, kemudian yang ujung USB-nya dicolokkan, dihubungkan ke laptop. Setelah itu teman-teman silakan pilih menu whiteboard di Zoom, lalu pilih open and collaborate. Selanjutnya teman-teman bisa menulis menggunakan pen tabletnya. Sebelum menggunakan pen tablet, saya akan coba menggunakan mouse seperti ini. Agak sedikit kaku karena harus klik tahan geser, klik tahan geser dan seterusnya. Namun bila menggunakan pen tablet, hasilnya kurang lebih seperti ini. Bisa lebih cepat. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Insya Allah caranya sangat mudah. Jadi teman-teman tinggal hubungkan pen tabletnya ke komputer, ke laptop, kemudian tinggal pilih menu whiteboard yang ada di Zoom-nya. Dengan catatan, pen tabletnya sudah diinstal pada laptop yang akan digunakan. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.